Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana cara untuk mengatasi aplikasi tidak terinstal di HP Android terbaru di tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke caranya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa langkah untuk mengatasi aplikasi tidak terinstal di HP Android. Jadi silakan aja teman-teman coba satu persatu, siapa tahu saja ada salah satu cara yang bisa berhasil. Oke, langsung saja kita ke cara yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke bagian menu setelan atau juga setting pada HP kalian masing-masing. Kemudian langkah berikutnya, silahkan kalian ketikkan di pencarian ini tidak diketahui. Nah, maka di sini langsung akan muncul untuk menu install APL yang tidak diketahui. Nah, jika di HP teman-teman tidak berhasil dengan memasukkan kata kunci tidak diketahui, silakan teman-teman ganti dengan kata kunci tidak dikenal ya teman-teman, karena biasanya menyesuaikan sesuai merek HP-nya masing-masing. Oke, langsung saja kita klik di bagian install APL yang tidak diketahui. Kemudian kita geser, lalu kita klik di bagian install APL yang tidak diketahui. Di sini kita klik. Selanjutnya di sini kita tinggal tunggu sebentar. Ini sedang memproses memuat aplikasi ya, teman-teman. Langkah berikutnya di sini kita cari untuk aplikasi Google Chrome ya, teman-teman. Di sini kita klik di bagian aplikasi Google Chrome. Lalu silakan kalian aktifkan di bagian izinkan dari sumber ini. Nah, di sini kalian aktifkan seperti ini. Jika ada notif seperti ini, biarkan saja ya, teman-teman. Kita tunggu untuk hitung mundurnya sampai selesai. Di sini kita checklist ini. Lalu kita klik OK. Ini adalah cara yang pertama. Silahkan kalian coba dulu install lagi untuk aplikasi yang sebelumnya tidak bisa terinstal tersebut. Jika tidak berhasil dengan cara yang pertama, lanjut ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kalian masuk ke aplikasi Google Play Store ini, lalu klik di bagian icon profil yang di pojok kanan atas. Kemudian kalian pilih di bagian Play Protect. Oke, ini. Langkah berikutnya, silakan kalian klik di bagian icon gerigi ini. Kita klik. Kemudian silakan kalian nonaktifkan dulu untuk di bagian Play Protect ini. Nah, ini adalah cara yang kedua. Silakan kalian coba install lagi untuk aplikasi yang tidak dapat terinstall tersebut. Jika masih tidak berhasil dengan cara yang kedua, kita lanjut ke cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga, kalian masuk lagi ke bagian pengaturan. Kemudian cari di bagian aplikasi atau juga manajemen aplikasi. Oke. Sini saya klik di bagian aplikasi. Kemudian pilih di bagian kelola aplikasi. Untuk yang beda ya silahkan kalian sesuaikan saja. Pokoknya kalian cari yang namanya menu manajemen aplikasi atau juga daftar aplikasi. Kemudian langkah berikutnya silahkan kalian klik di bagian titik tiga yang di pojok kanan atas. Lalu silahkan kalian pilih di bagian tampilkan semua aplikasi. Nah, jika di HP kalian tidak ada menu tampilkan semua aplikasi, silahkan kalian cari untuk menu tampilkan semua aplikasi sistem atau tampilkan aplikasi sistem. Oke, di sini kita pilih di bagian tampilkan semua aplikasi. Maka berikutnya silahkan kalian ketikkan di pencarian ini. Penginstal paket ya teman-teman. Oke. Nah, ini dia sudah muncul penginstal paket. Kita klik. Langkah berikutnya silakan kalian klik di bagian hapus data pada aplikasi penginstal paket. Nah, kalian hapus seperti ini. Jika sudah kalian hapus data di bagian penginstal paket ini, langkah berikutnya silakan kalian coba lagi install aplikasi yang sebelumnya tidak bisa diinstal. Jika masih tidak berhasil dengan cara yang nomor 3, nah untuk cara yang terakhir silakan kalian cek ya teman-teman, biasanya itu ada aplikasi duplikat. Jadi misalkan teman-teman mau menginstal pada file manager itu aplikasi Instagram, padahal sebelumnya teman-teman sudah menginstal aplikasi Instagram dari Google Play Store. Nah, jadi saran saya silakan teman-teman hapus dulu untuk aplikasi yang sebelumnya sudah terinstal pada HP kalian.
Oke, segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.